Wahai sang gaib, aku memanggil namamu, datangkanlah angin sekuat-kuatnya, seruanku ini memanggil namamu. Datangkanlah angin sekuat-kuatnya, menanda kalian menyambut kedatanganmu. Hadir di kau, menjemalah kalian di saat aku panggil namamu. Hadir di kau, wujudlah di kau, pusatku bernilam darah maniku manikam. Maka suruh anak di kau menjemah depan mata anak cucu Nabi Adam. Kusuruh hadir bersaksikan 44 keturunanmu. Kusumpah dalamkanlah engkau kepada Tuhan. Datanglah sekuat-kuatnya. Menandakan kalian datang kemari, datangkan angin sekuat-kuatnya. Menanda kalian sambut kedatanganku, ya masyarakat jin. Sahut panggilanku. Oh, angin kuat, geng. Angin kuat. Dia sambut. Dia sambut kita. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara, guys. Saya bunyi detum, detum, detum. Kuat sangat bunyi ni. Allahu Akbar. Datang lagi. Tujuh kali lagi. Allahu Akbar. Angin kuat yang tak berhenti. Allahu Akbar. Okey. Dia tunjuk jalan ni, geng. Itu yang dengar. Boleh kau datang dekat dengan aku? Boleh kau datang dekat dengan aku? Tunjukkan. Bangkit dan tutup keadilan. So, kita pergi menuju ke sini. Hello? Kita masuk belah sini, guys. Astagfirullahalazim. Angin tak berhenti dia, guys. Nak kata nak hujan tak? Nampak tak pokok yang saya cakap tu? Inilah pokok yang... ni yang pokok diorang buat pemujaan. Oh, meremang, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala hawla wala quwata illa billahil alim. Oh, panas kat sini, panas, geng, eh. Kat sini sangatlah panas. Allah Akbar. Hei. Minal jinnati wan nas. Iblis yang mendatangkan kejahatan berlainan dengan makhluk. Gerakan pantas dalam aura syahadah menjadi pegangan. Lam alif menjadi likaran. Ajal bertemu mati, mati berpisah jasad. Jasad ditinggalkan ruh adalah rahsia Allah. Bangkitlah sekala memanggil dirimu menjema dalam batin. Dirimu datang karena kita berbeda alam. Tapi tujuan tetap sama, beribadah kepadanya. Qala ayyuhal malaikum yatini ya bisya qabla. Ya. Puji kat belah sini, geng. Puji belah sedih. Puji belah sedih. Kalau setakat bunyi suara anak kecil pun bisa bermaya jin. Kau tunjuk berdepan dengan aku kalau tempat ini tempat kalian. Berdepan dengan aku di mana engkau berada dan tunjukkan. Tunjukkan kepada aku. Tunjukkan. Saya dengar suara ni. Ada pintu yang tertutup dengan kain. Kita cuba masuk perlahan. Oh, bangkai lah. Wih. Wih, apa ni? Wan, masuk je, Wan. Cepat sikit, cepat sikit. Astagfirullahaladzim. Wih, kuat sangat dia, Mat. Gatal badan ni. Jat, tangan aku tiba-tiba gatal. Pegang. Saya pegang. Apa yang dia orang buat ni, geng?
Weh. Apa dia orang buat ni? Ada parang, ha? Rok. Ada parang, ada parang. Tengok eh. Saya alihkan parang lu takut kena kena ban. Dok, kau jaga Wan, Dok. Okey, baik. Tenang, Wan. Ada rambut, geng. Ada rambut kat sini. Nampak? Saya nak pegang pun tak boleh ni. Macam mana saya nak buat eh? Wih, mak air rambut, Mat. Bro, okey ah, Iwan okey ah? Ha? Iwan okey ah? Oi, Iwan okey. Kalau okey tapi dia kena mok oi. Tenang, santai. Kau perlu pasal apa? Apa nak buat ni ah? Bakar lagi kan? Oh, bye-bye. Ni apa ni? Nah. Ada sorot tangan tak? Sorot tangan ada? Tadi ada? Ha, ada, ada. Minta. Boleh, saya pakai sorot tangan jap. Kau boleh. Biarkan je, jap, geng. Saya nak kena check dulu takut ada gambar orang ke, ada benda-benda yang tak elok ke. At least kita boleh tolong sedikit sebanyak. Jangan lupa bagi dia marah nanti. Astaghfirullahaladzim. Sekejap eh, saya baca sekejap eh. Assalamualaikum, ya. Kash, wakash. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا Tuhan ku. Jap, aku bakar lah rasa senang. Rok, sini Rok. Bakar Rok. Bakar lo. Boleh. Tak payah azan lah kita bakar. Boleh, tak ada salah. Bakar tu. Jap, kita check lo. Eh, apa ni? Bakar lo. Ni ya. Bakar lilin. Bakar ni. Oh, bakar ni beli lilin. Ni ada api. Bakar semua. Bawa angin baik rambut. Oh, stop for Hazim. Ui. Tak terbakar eh. Dah jaga Iwan. Biar aku bakar. Woi. Oh, stop Hazim. Iwan. Wah, tenang. Tak nak bakar, geng. Ada kaca. Oh, ini benda luar dah ni. Ini benda luar dah ni. Main sini aku sambung balik. Alang-alang kau dah buat eh, aku sambung. Geng, ada polis lah, geng. Ada polis lah. Iwan! Iwan! Jangan jerit! Cepat sikit. Angin tiba-tiba kuat kat luar. Kak. Wan, jurai. Iwan, pegang. Kak, cepat. Pegang. Pikul. Buat turun tu. Tu hospital kat bawah. Keluar dulu dari situ. Okay, sorry guys. Polis arahkan kita keluar. Sudah limit masa 5 minit. Aduh guys, tempat dah sedap ni.
Dia tanya ni kereta siapa, kereta sewa ke? Kereta sewa. Dia kata kalau boleh keluarlah sebab ni tempat apa, dia kata sebab tempat ni tempat hospital punya. Tempat hospital punya, takut nanti komplain kan. Memang tidak boleh masuk dia dari sini. Aduh, sayang. Dia berkorang report. Memang tak boleh. Pokok ricun. Tak, dia bukan orang report. Dia letak caption ke lokasi ke apa tak. Dia memang polis kat sini. Memang akan ronda kat sini. Memang polis buat rondaan. So, bila polis buat rondaan, dia nampak ada orang. Sebab tempat ni tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, tak ada ni ronda kat sini. So, kita... Weh, start kereta. Kita hormat dia lah. Kita pun dah terdepak orang. Ah, memang selalu ada kat sana sebab ni tempat larangan kan. Sayang. Mana? Saya terfokus tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. 44 penjuru alam kututupkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pergilah engkau daripada tempat ini. Keluarlah engkau daripada tempat ini. Jangan engkau mengikuti siapapun yang berada di sini. Qala ayyuhal mala'ayukum yatini abishah qabla minal ifrim minal jinnati wal nas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergilah engkau ke Darul Islah. Sesungguhnya ramai yang menantikan kau daripada sini. Pergi. Datangkanlah sekuat-kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Belakang tu ada rumah lagi. Tak boleh guys, tak boleh. Takut nanti polis datang. Nanti polis datang lagi masalah. Saya nak teruskan tapi masalah saya datang tempat orang. Saya datang tempat orang. Jadi saya kena hormatlah. Saya dah minta izin lah. Kalau dia suruh pergi balai polis buat report, saya pergilah. Masa saya tak izin, dia kata keluarlah. Dia takut nanti hospital tu komplain. Cuba. Aku nak balik ni, jangan ikut aku. Tenang, tenang.